Demikian surat pernyataan ini, saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagai pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya sudah tampilkan seorang anak Batak yang sudah ditangkap oleh polisi. Dia masih sempat dulu itu mengatakan atau menakut-nakuti orang Kristen di lingkungannya bahwa jangan sampai masuk Islam karena Anda akan dipoligami. Bahkan tidak hanya di bumi, di surga juga Anda akan dipoligami. Selalu itu saja narasi yang digunakan untuk menyerang Islam. Tetapi nyatanya apa? Allah adalah Al-Hadi yang akan memberikan petunjuk kepada semua umatnya, kepada orang-orang yang adalah ciptaannya. Nyatanya, ya, semakin ke belakang, semakin ke sini, ada saja dan semakin banyak orang yang bersyahadat justru dari kalangan wanita. Seorang atau banyak sekali orang Kristen yang dari kalangan wanita itu bersyahadat. Berikut ini adalah 4 orang yang bersyahadat di tempat yang berbeda, ya, dan ketiganya adalah wanita, yang satu adalah seorang laki-laki. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan kembali apa yang dituduhkan oleh seorang anak Batak. Ku sampaikan itu. Contoh, ketika Pak Ustadz mengatakan Nabi juga berpoligami, apa mau kau tiru itu? Sudah ku bilang tadi, yang baik tirulah. Yang tidak baik jangan kau tiru. Kalau para ulamamu minum kencing onta, apa kau mau ikut minum kencing onta? Meneladani. Banyak sekali yang akan kalian teladani. Tuhan jadi manusia, sulit sekali kalian percayai. Tetapi orang pulang dari bersemedi dari gua, kalian percayai dari jadi nabi. Tuhan jadi manusia, tidak kalian percayai. Tetapi batu menghapus dosa, kalian cium. Kan lawak-lawak, kan? Benar enggak lawak-lawak? Padahal Tuhan menjadi manusia itu gampang saja, karena dia maha kuasa, dia bisa jadi apa saja. Tuhan bisa jadi apa saja. Kan lawak-lawak. Cara berpikir kalian itu lawak-lawak sekali, ya. Tidak mungkin Allah yang maha kudus berada di tempat yang cabul. Tidak mungkin. Di surga tidak ada pencabulan. Hari ini memecah perawan, besoknya perawan lagi. Hari ini memecah perawan, perawan lagi. Bagaimana mungkin itu ada di surga, kawan-kawan? Bagaimana mungkin di surga burung bisa hidup 70 tahun? Aduh. Cara berpikir kayak mana, kawan-kawan, ini ya cara berpikir. Burung bisa hidup 70 tahun. Jadi bagaimanalah kalau anak umur 5 tahun masih, anak balita. Apakah dia bisa memecah perawan bidadari? Anak balita lagi-lagi masuk surga dia. Apa mungkin dia bisa memecah perawan bidadari? Seberapa besarlah burung dari anak umur 5 tahun? Bisa itu memecah perawan bidadari? Kan tidak bisa. Gombal-gambul, kan? Gombal-gambul, kawan-kawan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Islam semakin dihujat, maka semakin banyak orang yang berbondong-bondong memeluk Islam. Karena dengan semakin banyaknya orang menghujat Islam, maka akan semakin banyak dari golongan di luar Islam yang mempelajari Islam. Kenapa sih Islam selalu menjadi objek untuk disudutkan? Maka orang akan mencari tahu, ya. Kemudian berikut ini adalah 4 orang yang melakukan syahadat di tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda, dan semuanya terjadi di bulan November 2022. Yang berikut ini adalah saudari Dranadita Pinasti yang dibimbing bersyahadat di Masjid Darul Ulum SMAN 16 Bandung, Jawa Barat. Allahu Akbar. أشهد أن محمد رسول الله aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillah ilham. Dan berikutnya ini adalah juga seorang wanita yang bersyahadat, yang dituntun bersyahadat masuk Islam di kantor KUA Kecamatan Kertoharjo, Madiun, Jawa Timur. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut ini adalah seorang laki-laki, dia berasal dari agama Kristen bernama Bapak Everintus Medan Tampu Bolon, masuk Islam di kantor YLMI Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Subhanallah, mari kita dengarkan Bapak ini bersyahadat. Di bawah ini, nama Everintus Medan Tampu Bolon, tanggal lahir 30 Oktober 1964, alamat Jalan Kristiani. Dengan ini menyatakan masuk Islam dengan kesadaran sendiri sama paksaan pihak manapun. Kepada Bapak Ustaz, mohon bimbingannya. Bapak Santar, 31 Oktober 2022. Memohon. Paristus menyantap. Maaf tidak saya tampilkan Bapak ini ketika bersyahadat, tetapi barusan video itu sudah sangat menjelaskan bahwa Bapak ini akan melakukan prosesi syahadat. Dan wanita yang ketiga ini, yang terakhir ini adalah seorang wanita Kristen masuk Islam di kantor Kementerian Agama Kota Tegal, Jawa Tengah. Wah, ini tetangganya Paul Zong ini. Luar biasa. Jadi saya tidak seperti Mikana yang mengatakan semakin banyak orang yang memuja Aus, katanya seperti itu, tapi tidak pernah ada datanya. Kalau cuma membual anjing saja ngomong nggak perlu pakai data. Tetapi ini saya berikan sebuah data dan fakta melalui video agar Anda mendengarkan sendiri apa yang dilakukan oleh empat orang tadi yang bersyahadat. Berikut ini adalah kelanjutan dari syahadat wanita yang berikut ini. Setelah mendapat bimbingan, telah mengucapkan dua kalimat syahadat pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober. Tahun demikian surat pernyataan ini, saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan.